kali ini aku pengen mainan makeup yang seru-seru gitu. Tapi aku gak mau sendirian nih, aku tuh pengennya ada temennya yang bikin seru gitu loh, Beb. Penasaran gak sih siapa? Aku mau undang nih temen aku dari lama, yaitu Rizaldi Marwanta. Hai. Hai gorgeous, hi there, welcome back to Mayang Channel. Gue Rizaldi. Jadi, kalian harus tahu kalau Rizaldi ini juga punya channel YouTube. Yes. Namanya apa, Shay? Di Rizaldi Marwanto. Nah, ini pokoknya kalian kalau misalnya pengen tahu review makanan, review jalan-jalan, review barang-barang yang unik, kalian tontonin aja channelnya Rizaldi Marwanto. Betul banget, exactly. Karena di channel gue juga kita collabs juga. Nah, belum pernah kan ngeliat Mayang makan. Nah, di channel gue akan ngebuat channel makan. Kita mau main apa nih? Main makeup seru aja, gimana, Shay? Boleh. Ya, gue tuh udah gemes banget pengen makeupin lo. Jadi gimana nih? Lu makeupin gue makeupin lu. Nah, gitu. Simbiosis mutualisme. Alright. Okay. Ini makeup cantik apa makeup apa gimana nih? Kalau menurut gue kalau makeup cantik udah terlalu BSTD standar. Jadi ditambah gue juga enggak bisa saya makeup cantik. Jadi gak bisa makeupin cantik. Kita makeupan yang seru-seru aja. Alright. Jadi kali ini aku tuh pengen makeupan yang warna-warni gitu, Beb, karena hidup aku tuh kurang berwarna selama ini. Agak sedikit curhat ya, Shay. Jadi kali ini aku pengen makeupan. Aku pakai Sorana pensil warna. Gimana tuh jadinya? Jadi di dalam sini udah ada pensil warna, warna-warni. Dan aku maunya kita makeupan itu warna-warni, pakai pensil warna ini. Dan aku pakai eyeshadow dan juga face painting yang warna-warni ini buat satu full face muka kita. Muka gue bisa kadang hijau. Oh bisa, hulek loh. Gesrek gue. Ini kan ada dua warna nih, ya kan? Apapun yang ada di atas warnanya, itu yang kita pakai. Oke. Okay. Gue ambil warna ini buat lu. Okay. Lu ngambil warna buat gue. Oke. 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 Langsung kita mulai aja. Kita pakai bando dulu. Mau pakai mana, Shay? Kita nggak hapus makeup dulu nih. Oh iya, makeup pakai bando dulu. Pakai bando dulu. Aku pakai ini ya. Aku Maria Bellen. Oke. Kamu apa? Mutiara gini, kayak Ariel. Tapi Arielnya bukan Ariel Putri Duyung. Noah. Ariel Tatum. Lihat nggak garis gue? Gak ada tuh. Rizaldi tuyuh. Tapi FYI guys ya, jadi ini Rizaldi ini aku manggil tuh Ijal atau Cumi. Cumi, gue dipanggil sama Nisi Cut. Gak tau, dari dulu tuh gue suka manggil Cumi gitu. Ini adalah teman dari SMA. Satu paduan suara dulu guys. Jadi dulunya dari itu kelas 1. Beliau ketuanya Pak Ketu. Dan saya sekretaris manja. Sekretaris nakal. Tapi untungnya kita nggak main. Main apa nih? Ya, Ludo. Ah. Gitu. Untung nggak diurusin. Nah, udah temen dari lama, makanya kita udah sedekat ini. Dan yang ngajarin gue main YouTube dia juga. Dia bilang udah fix lu harus buka YouTube channel. Gue yang bantu, gue yang ngajarin, gue yang semuanya dia. Karena saat gue mulai, lu udah monet ya? Udah. Jadi udah setahun duluan, udah 10 bulanan ya. Karena gue tahu dia ini entertainer. Semoga. Dia ini bisa menghibur guys, dia ini mampus gue. Dia ini tuh sebenarnya aslinya tuh MC. Yeah. MC bisa, nyenyong pasti bisa. Ngedance bisa. Ngedance bisa, striptease bisa. Bisa, apa aja bisa dah. Nari ular juga bisa. Bisa gue. Gue ini, titisan Dewi Sancal. Sama dulu aku ini ya, personil trio macan. Iwa peye. Masalahnya rambutnya Cut. Cut kan, karena gue kenalan dia Cut. Sekarang dia udah branding, namanya maunya dipanggilnya, panggil gue Mayang Farah ya sekarang. Mayang Farah, jangan manggil gue Cut lagi, karena dulu dipanggilnya Cut. Karena nama gue tuh ada Cutnya, jadi tuh dulu kalau temen yang deket banget manggil tuh Cut. Cut atau Farah. Tapi semenjak udah gak ada nih teman-teman bangsat kayak gini, gue minta dipanggil Mayang. Berarti titisan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting gini kan rambutnya? Iya emang, karena gue terinspirasi sama Ayu Ting Ting. Oh oke. Iya kan? Jadi yang di sebelah sini nih, yang bagian akar Dewi Sanca, yang bagian sini Ayu Ting Ting. Oke, langsung kita mulai aja. Yes. Pertama alis dulu. Aku mau pakai ini. Ini pakai face painting ya guys, dari merek Athena. Brand luar sih ini, udah lama belinya. Belum. Jadi aman nih buat muka? Aman sayang, tenang aja. Gak tau sampai pulang dari sini makin say. Nah ini kan takutnya kita gak halal nih. Hah? Baca bismillah 3 kali dulu biar halal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, kalau tempat makan kalau gak bismillah itu enak. Soalnya kan pakai pipis tuyul. Gua mau ngusah.
lebih warna ya. Jangan yang net. Gak kelihatan juga sih. Ya, yang nongol ke atas ya, yang kita warnai. Oke, satu, dua, tiga. Tatap mata Ojin, bukan Ojan. Saya pink. Alright. Dan ini dia hasil alisnya. Yaitu aku adalah Igun. Kalau gue silver-silver gini jatuhnya enggak silver, Shay. Apa nih, Shay? Itu kering. Yogurt. Oh, yogurt. Yogurt. Ih, pikirannya bikin semuanya mana. Yogurt. Lanjut. Eyeshadow. Pakai Eyeshadow beneran. Aku punya dari paletnya You Can Be yang Pretty All Set. Aku udah pernah review di video aku sebelumnya. Just cek aja di video makeup produk viral. Pakai produk viral. Nanti ditaruh di sini. Nanti aku taruh di biasa di atas dingnya. Ini dia aku pakai warna-warni ini. Wow. Iya kan? Banyak banget. Ada 70 warna. Jangan khawatir. Shay. Oke, langsung aja. Ambil warna. Awas aja lu lagi pijatnya kotor. Tiga. Baimu. Memang. Yang sama kakek Suhut. Iya, bukan kakek Sugiono. Wah, cakep kan. Festival, tema muka lu tuh festival. Katanya pas dia lagi jalan-jalan sama si Keanu. Keanu. Anak Keanu mah apa lu? Gitu ngomel-ngomel sama Keanu. Jangan ngadi-ngadi lu. Siapa sih? Keanu. Anaknya kan? Keanu. Keanu. Oke. Katanya lagi jalan-jalan santai tuh pagi-pagi tuh pakai motor, pakai sepeda gitu dah. Nah, terus ada kakek-kakek pakai motor ngejar-ngejar. Ngejar-ngejar dalam artian dia tuh jualan barang gitu. Enggak tahu sih gue barangnya apa. Jus ama. Katanya. Dia minta ditakuin barangnya buat bantuin dia. Jadi dia bukan sekedar cuma minta-minta gitu, tapi memang dia jualan barang gitu. Ya, berarti biar belilah dagangan gue gitu ya. Yang gue tahu kagak mau bantu. Terus dia malah kayak nunjukin kalau si bapak, si kakek-kakek itu pengemis. Gitu, ngemis-ngemis, mengundang lah, mengandung reaksi netizen. Kata sumber terpercaya ya. Menurut intel netizen dan pokoknya ada lah ini, katanya memang gitu saya aslinya. Serius? Pas tahun ini kan dia ngonten-ngonten. Baik ya katanya. Terus itu sodako nah. Terus juga di proof sama teman artis juga tuh, junjungan kita, junjungan gue sih. Hanya ini kita Mirjani juga katanya ya itulah sifat aslinya ternyata. Serius deh kayak gitu. Makanya gue gak percaya. Yang dibagi-bagiin juga katanya endorsan. Bukan duit dari kantongnya dia gitu. Iya. Jadi kalau lo udah ngebangun citra dengan sebagai orang yang tukang ngasih, tukang pemberi, di saat lu gak mau ngasih, ya pasti orang akan kecewa sama lu. Lu tau gak sih, gue kayak ini loh, inang-inang tahun 2001. Lu dua, tiga. Udah pas gue. Gue udah pas banget, lu tau gak sih Askem Pedal Pop yang 2000 udah pink, orange, ungu. Gue masih bening, kuning. Orange sama kuning masuk, Nutrisari. Ini apa? Gue ini Pedal Pop Galactica, tau gak lu? Galactica. Tapi sorry ya, gue biasanya Fizz. Ya, gue yang agak mahalan gue dikit. Lu tau gak sih gue pemain apa? Tau gak Askem apa? Hula-hula ketan hitam. 2000 perak. Ih, lu ke vitamin cuy. Enak dong, daya tahan tubuh gue. Tengah sih vitamin yang ikan lagi sel. Vitamin. Jember festival lu fix deh. Tuh. Lu tau gak sih, gue kalau Jember ingetnya siapa? Siapa? Rian yang Rian Mutilasi. Oh, Remang Jombang. Itu apa sih? Jombang. Rian Jombang. Bukan Rian Jember. Kalau Jember tuh Mas Anang. Lu gak pakai hati emang bikin alis gue. Bagus, itu alis-alis ngetren zaman dulu kan yang penting tebel aja udah. Kotak, tebel, udah. Abis ini, gue buka tarot. Bagus kan, lu tuh kayak mama ding yang Hunger Game. Yang jemput-jemput itu ya. Yang ngejemput peserta yang dari kota kan. Oh kan ngejedok tuh makeupnya. Kan tau gak sih ini kok aku zoom ya. Bulu alis aku tuh di sini Shay, ya kan. Terus dia bikin lah ini offside sampai sini. Itu lagi tren alis ngotak. Daripada gue dibuatnya tuh kayak tipes, gak ada warna. Karena warna dapatnya, dapatnya warnanya emang gini kan, jadi kayak orang tipes. Lanjut. Apa nih? Bagus. Eyeliner. 1 2 3. Bonjil. Apa ini? Coklat kucing. Gak kelihatan kalau gue pakai eyeliner, jangan sedih. Demi Allah, gue udah bikin selebar mungkin pas dia melek hilang.
Hilang, say. Lanjut, kita ke foundation. Hmm. Foundation pakai face painting lagi ya. Sing. Pakainya lagi. Dapat hijau amsyong, say. Tiga. Dan ini dia hasilnya. Kayak jambu kristal. Tinggal dikasih bubuk cabai, potong-potong. Gue biru banget, bonyok-bonyoknya satu muka nih. Nih, Gamora sama Nebula. Nebula. Si Nebula. Nebula. Next apa? Lanjut kita ke kontur. Ya, coklat. Hijau. Tuh, cakep. Kayak Medusa lu. I need you now, need to be the one. Lu nyeding gue tuh nyeding apa, gak ada warnanya. Kan hijau, lu jadi gue gak, oke apa? Bungkusan permen polo. Nah, permen polo tuh apa? Permen polo yang bulat-bulat, yang putih. Polo, polo. Polo. Kayak temennya Mentos. Iya, yeah. Dia permen-permen pedes. Bulat, hujung. Tangannya bolong. Tangannya bolong. Bungkusnya warna apa? Hijau, biru. Hijau, biru. Emang iya? Bulusannya putih. Ya, ya tersebut, ada yang bersama cantik. Kenapa nada lo begitu? Badannya bagus. Sekarang kita ke brush on. Kalau ngintip sialan. Kagak nih gue kesana nih. Kalau pakai ini kan harus senyum. Senyum biar kelihatan tulang pipi. Lu senyum lu jelek. Senyum fake. Ih, kamu cantik banget sih hari ini. Makasih yang lebih cantik. Gitu kan kalau cewek-cewek ketemu. Kamu glowing banget sih. Kamu lebih tahu. Kamu ambil situ jebak-jebakan. Jebak-jebakan abis itu blok. Kau kecewakan aku. Tapi ku maafkan salahmu. Sepertinya kalau nggak ada lu nggak bakal kepake face painting gue. Serius, bingung gue asal beli doang tapi nggak gue pakai. Awalnya niatnya lu beli face painting buat apa? Gue tadi pengen menuhin konten gue juga dengan makeup art. Oh, makeup art. Tapi gue coba tuh sekali tuh bikin makeup Halloween. Gue bikin labu, jadi kayak tomat. Tomat busuk, lo tau gak? Tomat busuk. Nah, ini pas kita mau Halloween lagi, ini kontennya. Gue waktu beli face painting ini tuh sebenarnya kecelakaan. Kecelakaan? Gua mobil lu, jalan. Gue beneran pengen beli. Pas gue check out Shopee, kepakenya Shopee Paylater. Terus? Dan itu gue ngemilihnya gak tau gimana, gue lagi sibuk apa bagaimana, 6 kali bayar. Hah? Ini baru kelar lunas bulan lalu. Oh, nyicil nih jadinya nih. Nyicil, padahal gue gak liat nyicil. Dijamin nih, rusak muka. Face painting cicilan, say. 6 bulan. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki gak boleh julid gitu. Hari kita tunggu adalah pergincuan. Pergincuan. Semoga ini bisa dihapus tuh ya. Gue takutnya besok kita ngantor. Mampus deh nih ngantor. Mampus nih. Muka begini biru. Apa lu biru? Dikeroyok keluarga, Pak. Kita WFA nih, kita gak ngantor. On cam ya. On cam. Oh, gue tau sekarang lu kayak apa nih. Kayak apa? Bungkus dekolgen. Dekolgen. Oh, buat sakit kepala dong gue. Bungkus dekolgen. Udah jadi. Aku sengaja bikin Ijel jadi bungkus dekolgen. Kalau Mayang jadi kodok Zuma. Kodok Zuma. Kan gitu kita keluarin bolanya kan. Bagus badan. Bagus kan lebih berwarna gigi lu. Hilang kan? Gusi gue sekarang. Yang sialan lu. Gak ada iba-ibanya jadi teman. This is the final look. Yes. Yes. Gimana? Unc banget gak sih kita? Gimana? Langsung aja komen di bawah siapa yang cocok jadi beauty vlogger. Jadi semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat, bisa gak? Bisa banget, bisa buat ya? Kalian yang mau inspirasi buat besok party Halloween. Halloween party apa ya? Nah, ini kayak gini nih. Dijamin lu kayak orang gila. Dijamin lu pemenangnya. Menang lu. Langsung kalau ada, wah kostum terbaik dan makeup terbaik, lu udah juara. Udah yakin gue. Kodok Zuma, muka saya kolgen. Mantap. Sekian dulu videoku kali ini. Yes. Semoga bisa menghibur kalian. Kalau kalian punya saran untuk kita bikin collab lagi berdua, bisa taruh di kolom komentar. Don't forget to subscribe my channel. Nah, Rizaldi Marwanto. Betul banget. Dan jangan lupa juga like dan juga comment, share. Apa harus lagi? And subscribe. See you in my next video. Remember to always happy because it's free. Bye-bye.